Departemen Litbang Iptek Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup atau LISDAL DPP LDI menggelar deklarasi dan training of trainer menuju program Kampung Iklim Lestari. Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Wisata Sangurejo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin 16 September 2024. Dalam acara tersebut, Ketua DPP LDI Bidang LISDAL Sudarsono mengatakan, deklarasi ini sekaligus meluncurkan 29 karakter luhur LDI dalam bidang lingkungan hidup. Kalau kita kaitkan dengan lingkungan, itu 29 karakter itu sebetulnya juga bisa diimplementasikan di situ. Contoh aja kalau kita bicara kan ada rukun kompak dan kerjasama yang baik. Nah, jadi rukun kompak kerjasama yang baik itu kalau sudah menjadi karakter dan kemudian diimplementasikan ke dalam lingkungan, itu juga bisa ada dampaknya. Rukun menjaga lingkungan supaya tidak kotor karena sampah, ya. Kemudian kerjasama yang baik untuk menghijaukan lingkungan, ya, supaya nanti tertata rapi dan sumber oksigen jadi banyak dan sebagainya itu. Nah, kemudian kerjasama yang baik, ya, kita dengan di antara warga kita sendiri ataupun juga dengan pihak lain yang menjadi stakeholder untuk menjaga lingkungan tadi, itu bisa bekerja sama untuk mewujudkan target-target yang berkaitan dengan masalah lingkungan tadi. Misalnya ya sampah itu tertangani dengan baik gitu kan. Kalau tidak kerjasama kan bisa selesai di satu tempat tapi kemudian di tempat lain nggak selesai, akhirnya tujuan untuk mengelola sampah itu menjadi tidak terrealisasi. Nah, ini sekedar contoh saja, tiga dari karakter luhur yang 29 tadi itu ternyata selain untuk kehidupan kita sebagai karakter, juga kalau dikaitkan dengan lingkungan bisa diaplikasikan untuk hal-hal seperti itu. Guru Besar Ilmu Pertanian IPB ini juga mengatakan, warga LDI di Kampung Proklim ini juga menjadi katalisator bagi warga Dukuh Sangurejo untuk peduli dengan lingkungan. Sementara itu, Bupati Sleman Gustini Sri Purnomo mengapresiasi kegiatan ini, yang menurutnya merupakan momentum untuk membawa kesadaran dan memberi edukasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan bersama. Kita selalu, Mas, kita komunikasi antara pariwisata, budaya, dan LH. Untuk nanti selalu selain konservasi alam, bagaimana nanti masyarakat itu bisa wisata di sini, menikmati keindahan alam di sini. Kami ini sudah masuk di dalam kelurahan wisata, desa wisata kami. Sehingga kami berupaya semaksimal mungkin supaya masyarakat bisa hadir di sini melihat keindahan alam ini. Dan kita mengangkat budaya tradisi yang ada di sini. Bukan hanya alam yang indah, tapi tradisi Jawanya kita kentalkan di Sangurejo ini. Kita terus ada dana untuk pariwisata-pariwisata khususnya di Sangurejo ini untuk tetap eksis. Bagaimana nanti UMKM tetap bertahan, bagaimana nanti ibu-ibu di sini. Kedepan kami juga mengharap ada di Sleman ini seperti kampung bahasa Inggris, seperti Pare-Pare itu, Mas. Karena di sini kan banyak perguruan tinggi. Kami baru nanti tahun ke depan akan kita usahakan supaya nanti wisata yang datang di sini itu selain anak-anak kita, generasi kita, UMKM meningkat, jual alam, dan ini jual alam ini sekaligus nanti masyarakatnya bisa konversen dengan turis-turis yang datang di sini mancanegara. Sementara Wakil Ketua Organisasi Manajemen dan Hukum Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Heri Suasana mengapresiasi Kampung Pramuka Sangurejo yang telah berpredikat Proktim Utama dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pembinaan dan pengembangan Kampung Pramuka pada kami itu ada standar-standar, ya. Nah, kebetulan masyarakat di sini yang didukung dengan SAKO itu sangat-sangat intens dalam melaksanakan standar yang kami lakukan, dibina oleh ini, didampingi oleh LDI sehingga bisa optimal. Ini luar biasa. DPP LDI mengharapkan program deklarasi dan TOT menuju Proklim Lestari ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim dan mencegah dampak buruk atau bencana terhadap masyarakat.